Assalamualaikum, Tachahau, Yapi Diorkingi Vanakam. Kepada rakan-rakan di Indonesia, tolonglah jangan percaya hoax. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Shadiq menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas pengeroyokan supporter Indonesia di Malaysia. Permintaan maaf itu disampaikan via akun Twitter resminya. Namun Menpora RI Zainuddin Amali ingin agar permintaan maaf itu disampaikan secara resmi. Itu permintaan maaf dari Malaysia, memang kami yang meminta. Kita kirim surat resmi tapi kok dibalasnya via Twitter. Seharusnya dibalas resmi juga, kata Amali kepada wartawan Minggu 23 November 2019. Amali telah menyurati Menteri Sukan dan Belia itu istilah Menpora di Malaysia pada Jumat 22 November 2019. Isinya adalah Indonesia kecewa terhadap perlakuan pihak Malaysia ke supporter asal Indonesia. Dua hal yang diminta Indonesia lewat surat ke Malaysia itu, pertama agar pihak Malaysia mengusut tuntas insiden itu dan melakukan penegakan hukum secara transparan. Kedua, meminta supaya pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang disampaikan oleh Menpora. Menurut Amali, mengapa permintaan maaf itu kami minta disampaikan oleh Menpora Malaysia? Karena pernah ada kejadian di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu Menpora sebelumnya Imam Nahrawi datang dan menemui langsung Menpora Malaysia di lokasi. Pada 5 September lalu, saat tim sepak bola Indonesia versus Malaysia bertanding di GBK, terjadi kerusuhan. Saat itu, Imam Nahrawi menyampaikan permintaan maaf ke Syed Shadiq yang sempat tertahan di GBK. Kasus keributan supporter sepak bola terjadi lagi. Kali ini di Malaysia, Senin 18 November 2019 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, dua supporter Indonesia yang sedang tak mengenakan atribut tiba-tiba dikeroyok oleh sejumlah orang. Syed Shadiq sempat menyatakan kabar viral via video internet itu sebagai hoax. Nyata, ini asli. Tidak hoax sama sekali. Jadi kalau Anda bilang saya hoax, saya menyebar hoax, atau orang Indonesia menyebar hoax,